lah. Ini ada sih. Nah, ini pencurinya sudah datang dan tiba di tempat lokasi Jalan Kima 4, Kelurahan Dayak, Kecamatan Biringkanaya. Nah, ini dia memakai helm putih nih. Nah, dia mau masuk ke dalam pagar ini sambil mengintai ini korbannya yang di dalam. Nah, ini sambil mengintai terus ini korbannya sambil mengintai. Nah, dia mencari cara sesuatu bagaimana caranya dia bisa naik di pagar. Nah, dia ini sambil berjalan lagi nih. Nah, berjalan lagi di samping pagar lagi yang di sebelah untuk melihat situasi yang di dalam pos. Nah, ini sudah melihat-lihat ini. Nah, ini sudah mengintai korbannya yang di dalam. Nah, korbannya sambil diintai ini, sambil diintai korbannya ini yang di dalam. Nah, dia melihat situasi ini. Nah, dia melihat situasi terus. Nah, apabila sudah korbannya lengah, mungkin dia langsung masuk di dalam. Nah, dia melihat situasi ini dulu. Nah, ini. Nah, sambil mengintai terus, dia mengintai terus ini korban yang di dalam si penjaga. Nah, ini sambil berjalan terus mungkin menuju ke kendaraannya. Nah, dia ini mengambil kendaraannya, dikasih maju di depan pos dan di luar pagar. Nah, ini dikasih tinggal dia punya kendaraan. Nah, dikasih tinggal dia punya kendaraan apa ya, dia kasih mundur ke belakang. Nah, ini ya, dia parkir ini dia punya kendaraan. Nah, dia lalu dilepaskan dia punya helm. Dilepaskan dia punya helmnya ini. Nah, ini dia berjalan sambil tidak menggunakan suara cara berjalannya. Ini dia terus masih mengintai di dalam. Dia mengintai korbannya yang di dalam ini sambil jadi ini dia sambil ini dia mungkin masih mengintai ini korbannya yang di dalam pos. Mungkin dia lihat situasi bahwa korbannya sudah tidur. Nah, ini dia kembali. Oh ya, ini dia jalan lagi kembali dan sudah dilepas dia punya helm. Nah, itu dia masih mengintai ini dia punya korban yang di dalam pos apabila sudah lengah. Nah, apabila sudah lengah, mungkin dia lihat situasi ini, bagaimana dia cara bisa naik ke pagar untuk mengambil sesuatu barang yang di dalam, yaitu berupa HP yang mereknya Oppo, ada 2 unit, warna merah dan warna biru. Nah, ini dia masih berjalan ini orangnya, masih berjalan. Wah, masih berjalan di samping pagar lagi yang di sebelah kanan. Nah, masih berjalan di sebelah kanan ini. Dia punya. Nah, dia masih berjalan ini. Nah, ini dia masih berjalan ini. Nah, mungkin barangkali dia sudah naik ini karena sudah lama sekali ini, mungkin pukul 01.41 lewat 56 detik. Nah, mungkin ini masih terus berjalan ini waktu. Nah, dia lihat situasi di dalam apakah korbannya sudah tidur. Kalau korbannya sudah tidur, dia mengambil kesempatan lalu mencuri sebuah HP yang mereknya Oppo, ada 2 unit. Nah, ini belum kelihatan ini orangnya, sementara masih mengintai ini. Nah, ini dia
Nah, ini orangnya barangkali ini sudah mau datang ini orangnya. Nah, dia mungkin manja ini orangnya ini manja di luar lalu menuju ke di dalam pagar. Nah, ini belum ini. Masih berusaha untuk mencari sesuatu bagaimana caranya bisa dia naik. Wah, ini sudah dia sudah datang ini. Nah, sambil jalan pelan-pelan. Sambil jalan pelan-pelan ini, dia melihat tidak ke dalam itu, dia melihat ke dalam. Nah, sambil mengintai, dia masuk ke dalam pos. Nah, lalu melihat korbannya sudah lelah. Nah, dia jongkok sudah mengambil sesuatu barang. Sudah mengambil sesuatu barang berupa handphone yang mereknya Oppo. Ada dua unit, warna merah dan warna biru yang diambilnya. Dia sudah mengambil HP. Dia sudah mengambil HP. Dia sudah keluar lagi. Mungkin masih melihat-lihat ini. Mungkin dia lihat lagi satu unit HP sehingga dia masuk kembali. Sehingga dia masuk kembali di tempat itu pukul 01.44. Dia masuk kembali ini pukul 01.44. Dia masuk lagi kembali ini di tempat yang dia beraksi di dalam. Ini dia ini orangnya. Dia sudah ambil mi HP ini dua unit. Dia ambil HP berupa Oppo mereknya. Ini sambil dia sudah naik kembali mau menuju ke kendaraannya. Ini dia sudah turun ini kembali ke kendaraannya. Sudah kembali ke kendaraannya ini. Ini kendaraannya ini yang dia tumpangi. Ini dia si pelakunya ini yang sudah mengambil sesuatu barang di dalam pos. Dia sudah mau berangkat ini. Dia sudah mau berangkat dan mau berjalan. Ini dia sudah jalan mini. Dia sudah lari. Dan si korban tidak merasakan bahwa HP-nya sudah hilang, telah dicuri oleh sesuatu orang yang tadi yang manjat di pagar itu. Sudah hilang orangnya ini. Ini yang si korban tidak merasakan bahwa barangnya sudah tidak ada di sampingnya, karena sudah hilang diambil yang tadi orang yang naik motor dan memakai masker dan memakai helm putih dan berkendaraan mereknya Mio. Cuma masalah dedenya ini kita belum tahu pasti karena dede apa yang dipakai. Mungkin orangnya yang di dalam ini belum tahu pasti bahwa barangnya hilang. Dia sementara masih belum merasakan bahwa barangnya hilang di sebuah tempat di Jalan Kima 4, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya. Telah terjadi kehilangan sesuatu barang tersebut. Ternyata ini si korban mengetahui persis ciri-ciri pelaku. Dan ternyata ini korban mengetahui ciri-ciri ini pelaku yang ada di Jalan Kima 4, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya. Oke, sampai di sini. Nanti kita lihat lanjutannya. Demikian dan terima kasih.